treatment untuk Anju nak buang semua tattoo satu-satu dulu. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Sejak beberapa hari lalu timbul ura-ura mengatakan selebriti terkenal Anju kini menjalinkan hubungan cinta bersama jejaka babyface iaitu Zoe. Malah kedua-dua kawan baik itu dilihat sering menunjukkan kemesraan melalui media sosial, terutamanya Instagram. Terbaru, Anju telah muat naik rakaman sewaktu berkunjung ke sebuah klinik bersama Zoe. Rupa-rupanya kedatangannya ke situ adalah untuk membuang tatu yang jelas kelihatan pada beberapa bahagian badannya. Sepanjang proses tersebut dijalankan, Zoe tetap setia menemani rakannya itu sambil memberikan sokongan moral. Hi guys. Kenapa tak ni? Saya sakit, saya hospital sekarang. Okey. Kalau tak ada views tadi, sakit gini. Nasib baik, oh my time susah, fine. Salam guys, I am removing my tattoo. Nak buang tattoo. Yang penting buang nama orang tu dulu. Sebab buang sui, buang sui. Does it hurt? No, because I took a jab just now, so it won't. It doesn't hurt. I took a abuse jab. Kesemua kesan tatu tersebut dibuang satu persatu dengan menggunakan kaedah laser. Ketika ditanya tatu yang dimanakah yang akan dibuang terlebih dahulu, Anju pantas menjawab ukiran tertera nama Yas di atas bahu sebelah kanannya. Hari ini nak buang tatu. Kau tahulah yang mana satu dulu. Buang sui, buang sui. Ini Sony ya. Dia rasa? Tak buang sui. Of course nama Yas dulu yang buang kan. Oh, dia boleh lihat. Kita kena buat 14 kali. Oh, okay. Dalam pada masa itu, rupa-rupanya idea tersebut diutarakan sendiri oleh Zoe. Sekarang kan? Sekarang, okay, okay. Good luck. Okay. Sakit tak buang tu. Zoe, ya, Zoe suruh I buang tattoo. So, I buang lah. Menjengah ke ruang komen, rata-rata netizen tumpang gembira dengan keputusan yang diambil Anju. Selain teruja melihat proses tersebut, ramai yang dilihat memberikan sokongan supaya selebriti berkenaan dapat berubah ke arah lebih baik. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.